Cianjur merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Cianjur. Sebagian besar penduduk Kabupaten Cianjur merupakan petani. Oleh karena itu, pertanian merupakan sektor andalan dan salah satu basis ekonomi masyarakat di Cianjur sejak dahulu. Sektor pertanian lokal berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi dan menjadi andalan di Kabupaten Cianjur. Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional maupun regional. Dengan sumber potensi sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan. Pandemi virus corona yang telah melanda negeri ini sejak tahun 2020 berdampak cukup signifikan terhadap sektor ekonomi Indonesia, salah satunya di Kabupaten Cianjur. Banyak sektor yang terdampak, diantaranya adalah sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Di sisi lain, bidang pertanian diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam menghadapi kondisi, terutama untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan. Seiring berkembangnya teknologi, situasi tersebut dapat dimanfaatkan para petani untuk membantu memasarkan hasil pertanian, salah satunya di marketplace. Demi menjalin kolaborasi dengan petani lainnya, pemerintah juga diikutsertakan dalam penyelenggaraan bazar hybrid, upaya meningkatkan kualitas dan pemasaran produk.